Berikut ini cara untuk menampilkan jumlah notifikasi pada ikon aplikasi di iPhone. Jadi nggak bisa praktekkan di aplikasi lain seperti ini. Nah, caranya seperti ini saya contohkan di aplikasi WhatsApp. Kalian bisa buka pengaturan untuk HP iPhone-nya, kemudian kalian langsung ke pemberitahuan yang ini. Kemudian kalian bisa pilih entah itu misalnya App Store. Nah, kalau kita pilih tanda ini, nah hilang, bisa kalian. Jadi kalau kalian ingin mengaktifkan, aktifkan tanda, muncul lagi. Kemudian untuk WhatsApp hampir sama atau aplikasi lain, kalian bisa pilih WhatsApp. Tanda ini kalau kalian matikan, nah hilang, lalu aktifkan lagi. Seperti itu. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.